Ini tugu kampung tua. Jadi kampung. Hey guys, ini adalah kampung kelahiran saya. Sekarang telah kosong dan ditinggalkan pergi kembali ke kampung lama, kampung Pajung ini. Nah, jadi kampung ini sudah kosong. Disinilah tempat saya dilahirkan. Guys, buah mempelam banyak, guys. Buah mempelam. Kami nak makan dulu. Sambil saya nak buat video di kampung kelahiran saya ini. Oke, guys, ikuti saya. Oke, guys. Di laut banyak orang mancing. Kami nak mancing juga. Cuman harus lagi kuat. Saya nak tengok di darat tuh banyak buah mempelam, guys. Buah mempelam banyak, guys. Kita tengok airnya. Kosong, guys. Banyak orang, guys. Temu sola. Sola. Ya, ikuti saya. Yes. Ada baru kam. Ini buah favorit kami, guys, waktu kecil. Buah favorit kami waktu kecil, guys. Kecil kayak manjat buah ini, guys. Nampak tak buahnya? Ha, nih. Buah rokam, guys. Buah rokam. Kita dia masak nih. Dulu tempat kayak manjat udah sana, di atas sana. Waktu kecil-kecil tahun 98-99 sampai tahun 2000 masih SD, SMP untuk S. Ini buah rokam, guys. Dan kalau ini tua, banyak buah melam, guys, mempelam gugur. Ini lah pokok rukam yang selalu kami panjat nih. Ini buah, guys. Masak masak. Ada yang masak, guys. Ada juga kami. Tidak ada, guys, yang masak. Nah, ini juga termasuk. Ini tugu kampung tua. Jadi kampung ini juga termasuk salah satu kampung tua yang ada di Kota Batam dengan ditandai tugu kampung tua. Jangan dicabut medik negara Pemko Batam. Ini kampung tua, guys. Biar tidak apa penghuni kampung kelahiran saya ini termasuk kampung tua yang ada di Kota Batam. Dulu tempat kami manjat rukam, buah rukam situ, dan yang dekat samping musola itu. Samping musola itu juga tempat kami manjat pokok rukam waktu kecil. Ini banyak buah pelam jatuh nih, buat sambal belacan. Sama belacan nih. Hari kita mancing.
nih guys. Mana? Arus di laut masih kuat guys. Saya mancingnya tempat yang tak berarus. Ya, yang tak berarus kuat lah. Maklum. Ayah nih pemancing-pemancing action aja. Agar mancing guys. Itu juga ada. Sini pantainya pasir, guys. Pasir kerikil. Untuk rapi kaki bagus ini. Jalan. Sayang buahnya belum ada yang masak guys. Kalau ada yang masak seminggu lagi kayaknya nih masak nih. Ini udah agak lembut. Ini agak lembut nih. Mental kawan bilang dua. Sini lagi sempat saya dulu manjat-manjat waktu kecil. Memori yang lama. Kalau mengenang masa lalu guys kayaknya asik, tapi kalau pas saat waktu itu tidak asik, tetapi sudah berlalu terasa asik guys. Asam kalau tak masak masam guys. Kalau dia masak manis. Kampung Miki ada guys buah ini. Buah rukam. Perasaan saya udah lebih dari 20 tahun pokokku ini nih, macam sebesar ini aja lah pohonnya. 20 tahun yang lalu, lebih 20 tahun yang lalu saya rasa sebesar ini juga batangnya, pohon-pohon itu juga berarti tak besar lagi batangnya.